Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi juga teman-teman. Materi proyek kolaborasi PTS 2 kali ini adalah Duta Budaya. Hello everyone, my name is Stefanus Ristuan Semanjorang from class 5A at list number 28. Now I will present my PTSG collaboration project with the theme of cultural ambassador. Please listen to my presentation. Materi pertama adalah PPKN yang berkolaborasi dengan SPDP. Saya memilih untuk bernyanyi dan membuat peta. Saya membuat peta dari bubur kertas. Cara membuatnya adalah kita membuat bubur kertas dengan memotong kertas kecil-kecil dan merendamnya selama semalam. Setelah itu kita hancurkan sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita tempelkan pada sketsa yang sudah ada di Tuplex. Setelah kering kita warnai. Setelah kita warnai, kita tunggu dan ini dia hasilnya. Ini dia peta yang saya buat. Sekarang saya akan menyanyikan lagu daerah yang berasal dari suku Batak di Pulau Sumatera. Lagu Butet ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedang menasehati anaknya untuk bersabar menunggu ayahnya yang sedang berperang melawan penjajah. Di suku Batak mempunyai keberagaman budaya, misalnya rumah adatnya seperti jadi bulon. Makanan tradisionalnya yaitu arsik, napinadar, dan naniura. Untuk alat musiknya ada taganing, sulim, ogung, hasapi, sarune, dan garatung.
Untuk pakaian tradisionalnya adalah ulos. Ini dia ulosnya. Untuk tarian tradisionalnya adalah tari totor. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia yang berkolaborasi dengan TIK. Di sini saya melakukan wawancara tentang keberagaman budaya dalam bentuk podcast. Selamat mendengarkan. Halo semua, kembali lagi di Vanus Podcast. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Rusduan Simanjorang, kelas 5A nomor absen 28, SD Sudarso Bandung. Saya akan melakukan wawancara tentang keberagaman budaya. Adapun narasumber yang akan saya wawancarai kali ini adalah mama saya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Nak. Apakah saya boleh mewawancarai Mama? Tentu saja boleh, Nak. Kamu mau wawancara tentang apa? Tentang keberagaman budaya kita, Mama. Oh, silahkan, Nak. Kita berasal dari suku apa? Kita berasal dari suku Batak, Nak. Lebih tepatnya suku Batak Toba. Karena suku Batak itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Mandailing, dan Nias. Wah, banyak sekali ya, Ma. Lalu, bahasa daerah yang kita gunakan apa, Ma? Bahasa daerah kita adalah bahasa Batak Toba. Di mana letak suku Batak? Suku Batak itu terletak di Pulau Sumatera Utara. Lagu daerah kita apa, Ma? Lagu daerah kita ada lagu Butet, Sinanggar Tulo. Tarian tradisional dan alat musik tradisional dari suku Batak itu apa? Tarian tradisional dari suku Batak adalah tortor. Kalau alat musik tradisional kita ada garatung, hasapi, taganing, ogung, sarune, dan suling. Bagaimana dengan pakaian adat dan rumah adat kita, Ma? Ada juga, Nak. Pakaian adat kita adalah ulos. Ini dipakai saat upacara adat, seperti pada saat acara adat pernikahan, acara adat kematian, acara adat pemberkatan rumah baru, dan masih banyak lagi acara adat yang lainnya. Kalau rumah adat kita, namanya jambu bolon. Kalau makanan tradisional dari daerah kita apa, Ma? Makanan tradisional kita juga bermacam-macam, Nak. Ada saksang, naniura, napinadar, arsik, migomak, dan juga lapuk. Wah, beragam sekali ya, Ma. Betul, Nak. Terima kasih, Mama, sudah memberikan penjelasan tentang keberagaman budaya dari suku kita, yaitu suku Batak. Sama-sama, Nak. Sekian wawancara tentang keberagaman budaya suku Batak Toba. Terima kasih. Saya membuat laporan hasil wawancara sebelumnya. Saya, Stefanus Rusduan Simanjorang, mendapat tugas bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara tentang keberagaman budaya dari daerah atau suku yang ada di Indonesia. Dan saya memilih keberagaman budaya dari suku Batak. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dan memperdalam pengetahuan tentang keberagaman budaya dari suku Batak. Topik wawancaranya adalah keberagaman budaya suku Batak. Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, pukul 7 sampai 7.10, tempat di Pasir Koja. Narasumber adalah Mama Stefanus dan pewawancaranya adalah Stefanus.
Hasil wawancaranya yaitu pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 7 sampai 7.10 saya melakukan wawancara kepada Mama tentang keberagaman budaya dari suku Batak. Kesimpulan dari wawancara adalah ada banyak keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman budaya suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Keberagaman budaya suku Batak meliputi bahasa daerah, makanan tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, pakaian daerah, dan rumah adat. Materi selanjutnya adalah IPA. Di sini saya akan membuat produk makanan yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Saya membuat produk makanan dalam bentuk video. Sekarang saya akan memutar videonya. Selamat menyaksikan. Materi selanjutnya adalah matematika. Matematika berkolaborasi dengan IPA sebelumnya. Di sini saya akan menghitung volume wadah yang dipakai untuk membuat produk makanan yang saya terapkan dalam bentuk soal cerita. Hari ini ibu membuat puding. Setelah pudingnya matang, ibu menuang puding tersebut ke sebuah wadah berbentuk balok. Adapun panjang puding dalam wadah tersebut adalah 17 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 3 cm. Berapakah volume wadah berisi puding buatan ibu? Penyelesaiannya adalah diketahui panjang 17 cm, lebar 12 cm, tinggi 3 cm, ditanya volume balok. Jawab, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 17 cm kali 12 cm kali 3 cm sama dengan 612 cm kubik. Jadi, volume dari wadah berisi puding buatan ibu adalah 612 cm kubik. Materi selanjutnya adalah IPS. Di sini saya membuat peta pikiran tentang faktor penting penyebab penjajahan di Indonesia dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Faktor penting penyebab penjajahan di Indonesia adalah melimpahnya rempah-rempah di Indonesia. Adanya keinginan bangsa Eropa mencari kekayaan atau gold.
adanya keinginan bangsa Eropa menyebarkan agama atau yang disebut gospel. Adanya keinginan bangsa Eropa mencari kejayaan atau yang disebut glory. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Upaya Indonesia mempertahankan kedaulatannya adalah di masa awal pergerakan nasional terbentuk Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indise Partai. Di masa awal radikal terbentuk Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Di masa moderat terbentuk Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain itu, Indonesia mempertahankan kedaulatannya melalui perlawanan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi meliputi perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rouen-Royen. Perlawanan fisik meliputi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa 15 Desember 1945 di Jawa Tengah, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 di Bandung, Medan Area 10 Desember 1945 di Medan, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Materi selanjutnya adalah PAK atau Pendidikan Agama Katolik. Sekarang saya akan menceritakan kisah sengsara Yesus. Kisah sengsara Yesus diawali dari kisah Yesus yang melakukan perjamuan makan malam bersama dengan para muridnya. Yesus juga membasuh kaki para murid. Peristiwa ini kita kenang pada hari Kamis Putih. Dalam peristiwa itu, Yesus mengajarkan kepada kita cara mengasihi dan melayani sesama sebagai wujud kasih dan pelayanan kita kepada Bapa. Setelah perjamuan makan, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan muridnya menunjukkan sikap tidak setia dengan meninggalkan Yesus yang sedang berdoa. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus. Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Peristiwa ini kita kenang pada hari Jumat Agung. Yesus dituduh melakukan pelanggaran karena mengaku sebagai raja atau anak Allah. Pilatus bersikap tidak adil karena membebaskan penjahat, yaitu Barabas, dan menghukum Yesus. Dalam tradisi Yahudi atau Kekaisaran Romawi, penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan. Dalam perjalanan memanggul salib ke Gunung Golgota, Yesus jatuh 3 kali. Veronika membersihkan wajah Yesus, Simon dari Kirene membantu mengangkat salib Yesus. Yesus dipermalukan dengan cara dibuka pakaiannya, diberi mahkota duri, diolok-olok, dan diludahi oleh para prajurit dan tentara Romawi. Yesus dipaku di kedua tangan dan kakinya di kayu salib. Peristiwa penyaliban Yesus adalah hukuman terkejam di dunia. Sebelum Yesus wafat, Yesus mendoakan dan mengampuni orang yang menyiksanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus wafat di kayu salib sebagai bukti bahwa Yesus taat kepada Bapa. Setelah Yesus wafat, Yesus dikuburkan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Ini kita kenang pada hari Raya Paskah. Materi selanjutnya adalah bahasa Inggris. Di sini saya membuat kalimat komparatif dengan kata sifat komparatif yang berhubungan dengan hewan yang ada di daerah Indonesia.
1. A snail is slower than a mouse. 2. A tiger is faster than a dog. 3. A snake is longer than a worm. 4. An elephant is bigger than a pig. 5. A cat is smaller than a dog. 6. A mouse deer is more intelligent than a crocodile. 7. Dogs are more talented than cows. 8. A tiger is more dangerous than a horse. 9. Sharks are more dangerous than dolphins. 10. A peacock is more beautiful than an owl. Materi selanjutnya adalah bahasa Mandarin. Di sini saya akan menyebutkan dua tanggal bersejarah dalam masa penjajahan di Indonesia dalam bahasa Mandarin. Pertama, peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ijo apanyen seye arse pai sinci ten. Kedua, lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Ijo suu men yo ye ijo sinci. Materi selanjutnya adalah bahasa Sunda. Di sini abdi menian lapet di kadaran tradisional di suku Batak. Cara nian lapet ayah di podcast Mangga dan Nuken. Halo semua, kembali lagi di Vanus Podcast. Halo Sadayana, nepangkeun nami abdi Stefanus Resduan Simanjorang, kelas 5A nomor absen 28, SD Yosudarso Bandung. Waktos ieu abdi bade ngadamel salah sahiji kadaharan tradisional di daerah abdi di Sumatera Utara, nyaeta lapet. Bahan-bahan pikeun nian lapet nyaeta tepung beas, gula bodas, parutan kalapa, daun cao. Cara nian lapet nyaeta campur tepung beas jeung gula bodas jeung parutan kalapa. Kadua, bungkus adonan dina daun cao. Katilu, kukus salila sajam. Kaopat, lapet geus asak sarta siap santap. Eta proses nian lapet. Hatur nuhun. Materi selanjutnya adalah pojoka. Di sini saya akan melakukan senam lantai, yaitu roll depan, sikap lilin, dan sikap kayang. Saya melakukan gerakan tersebut dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Saya akan melakukan gerakan
Sekian presentasi proyek kolaborasi PTS 2 dari saya. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak, Ibu guru serta teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek PTS semester 2 dengan tema Duta Budaya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Regina Citra dari SD Sudarso Bandung, kelas 5B. Dalam presentasi ini, saya akan memperkenalkan salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Peta Indonesia berikut ini merupakan salah satu hasil karya saya yang terbuat dari bubur kertas. Tanda panah pada peta ini menunjukkan letak suku Sunda yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Ini adalah lagu Tokecang. Tokecang merupakan lagu permainan suku Sunda yang dinyanyikan oleh anak-anak. Tokecang yang artinya toke makan kacang, yang menceritakan orang yang banyak makan atau rakus. Dan inilah lagu Tokecang. Listrik di mati, menica angkat pinggang. Ayah istri jangku alih, serangan di nafi pindah. Tau kecau, telah gendir terbang. Angin kacang, sehari yang kosong. Tokecang merupakan sahiji kadaharan khas suku Sunda nutus kasohor nyaita lotek. Lotek mangrupa sayuran nu dikuluk. Teras dicampur jeung bumbu suuk nu direndos sareng bumbu lainna. Tambahan udah terjadikan nyata sayur ngetos di kulit. Lu ayah walu, ukol, toge, jeng salada cai. Kanggo bumbu-bumbuna nyata ayah hui, cengek, jeruk nipis, cikur, gula berem, uyah, jeng suuk. Sadayana direndos. Sampurasun. Di sini saya mewawancarai seorang teman yang asli dari suku Sunda. Dari informasi yang didapat, ia berasal dari Garut, yang masih merupakan wilayah dari Jawa Barat, dengan makanan khasnya yaitu dodol. Dan inilah laporan hasil wawancara yang saya sampaikan tadi. Indonesia merupakan negara yang kaya, sehingga banyak bangsa Barat yang tertarik untuk datang ke Indonesia. Faktor penyebab bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia adalah yang terkenal dengan 3G-nya, yaitu Gold, Gospel, Glory, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta karena rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia. Upaya Indonesia mempertahankan kedaulatannya adalah dengan peristiwa Palagan Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945, peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, serta peristiwa heroik di Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Organisasi masa awal Indonesia dalam bahasa Mandarin. I Budi Utomo, Reci I Ciu Lingpanen, Uye Erse Re,
er in this chapati. Reci i chu i er nian sha er ye er sa u re. San Sarekat Islam. Reci i chu i er nian sha i ye le pa re. Untuk perubahan wujud benda, di sini saya memberi contoh puding yang merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat yang disebut membeku. Untuk menghitung volume wadah puding yang saya buat, saya mengetahui panjang 15 cm, lebarnya yang ditanyakan adalah volume. Rumus volume adalah panjang kali lebar dikali 10 cm dikali 5 cm sama dengan 750 cm kubik. Jadi, volume wadah puding adalah 750 cm kubik. Salah satu perayaan yang mendapat perhatian selama Pekan Suci adalah kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus yang secara histori dimulai pada malam perjamuan terakhir, yaitu Kamis Putih, sehingga Jumat Agung ketika Yesus wafat di salib. Untuk kisahnya dapat dibaca pada artikel berikut. Comparative Adjective. Sumatran Tiger is more dangerous than cat. Komodo Dragon is bigger than Monitor Lizard. Cendrawasih Peters is more beautiful than Jalakbalis Peters. Dolphin is smarter than tuna fish. Kalimantan elephant is bigger than Malayo bird. Ini adalah video rangkaian 3 gerakan senam lantai. Halo, saya Regina Cibra Nanda Hermawan. Dari KPP, saya akan mempraktikkan rangkaian gerakan senam lantai. Yang pertama ada roll depan. Yang kedua, sikap lilin. Dan yang terakhir, sikap kayak. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah! Halo! Sekian presentasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.